Perebutan uang asuransi yang ditinggalkan Vanessa Angel tiap harinya makin membuat publik geram. Setelah uang arisan ditudingkan sudah mengalir ke saku Dodi Sudrajat, kini beredar kabar jika uang tersebut sama sekali tak bisa diambil. Hal itu tentu akan membuat keluarga Haji Faisal pontang panting mencari cara agar uang tersebut cair kepada Gala Sky. Namun usut punya usut, uang asuransi Vanessa Angel tak bisa dicairkan karena ulah Dodi Sudrajat. Lantas benarkah Dodi Sudrajat sengaja membekukan dana agar haknya sebagai ahli waris tak terganggu? Seperti diketahui sebelumnya, pihak Dodi Sudrajat membantah dengan tegas telah menerima uang asuransi senilai 500 juta rupiah. Masyarakat Indonesia yang budiman yang baik hati, bahwa dugaan itu tidak benar, kata kuasa hukum Dodi Sudrajat. Menurut sang pengacara, kabar tersebut hanyalah salah satu cara bagaimana pihak lawan menjatuhkan kliennya, Dodi Sudrajat. Dugaan uang sebagaimana diterima oleh Pak Dodi Sudrajat yang berjumlah 500 juta rupiah, itu sama sekali tidak benar, kata kuasa hukum Dodi Sudrajat. Berbeda dari pernyataan pihak Dodi Sudrajat, Haji Faisal justru mengaku mendapat kabar dari pihak asuransi, jika uang tersebut masih dibekukan. Menurut cerita saya dengar Pak Dodi memang ahli warisnya, ia tidak masalah. Tapi ini belum cair, ucap Haji Faisal seperti dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Hal itu dikarenakan perlakuan Dodi Sudrajat yang tak habis-habisnya membuat masalah. Karena gonjang ganjing, kalau gak ada gonjang ganjing pasti sudah cair. Itu feeling saya, tapi walau.